Oke, ini kita mulai mau masuk ke area piramida. Piramida Giza ya, yang paling besar. It's Piramida Giza. Kita nunggu masuk. Ya, kita sudah mulai berjalan. Ini ini sudah duluan ya. Tiket information. Beli tiket dulu ya. Sudah beli tiket, kita mulai masuk. Oh, dibagiin satu-satu tiket. Nanti di scan barcode-nya di dalam pas mau masuk di pintu masuk. Siapa yang belum ada tiket? Ini udah. Kita masuk ya di situ. Udah nih, kita scan di tas. Kalau ada yang bawa tas, scan dulu. Nah, nanti masuknya di sini. Scan tiketnya di sini ya. Oke, sana. Oh, sini. Ini sebelahnya, itu nih, bapak yang di jenggotnya. Belakang bapaknya. Scan. Can be, okay. In here. Oh, Jimmy. Scan. Oh, Jimmy. Jimmy. Oh. Oh, guys, siapa? Kita masuk. Masuk area ini. Ini udah area ini ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita mulai jalannya, tournya. Ini kelompok. Does it change? Yeah. Wow. Latarannya mantap. Pasir ya. Pasir. Ya mami itu. Hey. Wah, jadi pasir semua ini guys.
pasir berbatu gini jalannya. Wah, ini piramida Giza, piramida yang tertinggi nih. Itu piramida Giza. Ini ada dua ya, ada yang kecil, ada yang besar. Nanti kabarnya ada tiga. Nanti foto-foto di dataran tinggi Sphinx. Kita foto. Oke, nih pokoknya ini suasana pelataran di depan piramida. Oke, nice. Thanks for watching. Bagus nih kita. Ini matahari ini lantang banget. Tapi ini ada batu. Nih tempat duduk. Dipegang. Dingin. Batu ini nggak ada panas-panasnya. Dingin. Aneh ya ciptaan Allah. Mantap. Udah jalan-jalan nih udah. Kita kembali ke bis. Tempat bisnya ada di pelatarannya ya lagi ya. Oke. Oke, menuju ke atas sedikit ya dari piramid Giza tadi. Naik sedikit sekitar 200 meter. Ini tempatnya bisa lihat spot 3 piramid langsung. Tadi kalau di situ cuma 2 piramid. Ini bisa 3 piramida langsung. Nice. Nih dari sini, Be. Meter kepala raja tubuh Niasenga terbuat dari batu kapur. Ini dibangun pada zaman raja yang bikin piramid yang kedua di daerah ini untuk berlambung daerah piramid dari Bincuri, karena sebelum bikin patung yang sebelah kanan kita, Bincuri masuk daerah ini dicuri harta dan lari keluar. Tapi setelah bikin patung yang sebelah kanan kita, semua takut masuk daerah ini karena semua adalah percaya ini dewa berlambung piramid. Untuk itu mereka takut masuk daerah ini. Ini nih Sphinx, gak jauh dari piramida. Mungkin 500 meter lagi ya. Sejak ada Sphinx, piramida aman.